alhamdulillah bisa nyampe 200 porsian. Iya. Kalau ini bubur putih. Ya ini bubur gula merah asli gula aren ya. Tapi sama dengan yang ini. Sama. Kalau yang ini rasanya manis. Oh, ini gurih. Ini manis. Oh, manis. Manis, yang ini gurih. Yang ini juga gurih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Ibnu di channel Hobi Usaha, channel yang selalu meliput kegiatan UMKM khususnya di Lebak Banten. Dan di depan saya ada bubur sapar. Sapar Uma. Nah, ini ibunya. Halo, Ibu. Ya. Boleh tanya-tanya, Bu? Boleh. Ini jual apa, Bu? Ini namanya bubur sapar Uma. Sapar Uma. Iya, kalau di sapar nama buburnya ya? Iya, kita namanya. Nama Ibu. Nah, Uma itu nama anak. Oh, nama anak. Nama panggilan anak. Ini ciri khas mana sih, Bu, bubur sapar? Sebetulnya di setiap daerah ada ya kalau bubur sumsum ini. Cuma kalau untuk ngasih nama masing-masing kreasi masing-masing kayaknya kreasi ya. Iya. Ya. Yang penting pertamanya sapar. Iya. Kalau kita di sini namanya bubur sapar. Ini warnanya banyak banget, Bu. Ya. Tapi bahannya sama. Alhamdulillah kalau kita pakainya bahannya asli ya, nggak pakai pengawet, tanpa pewarna. Tanpa pemanis. Kalau ini asli putih. Bu Ii. Dengan ibu-ibu. Iya. Apa namanya salaknya? Ini candil, kalau di sini biji salak ya. Biji salak. Namanya. Satu porsinya berapa sih, Bu? Kalau ini harga 10.000. 10.000. Ada kotak yang kecil. Mana ini dia, Pak? Banyak banget kayaknya lagi nyiapin pesanan, Bu ya. Nah, ya, kalau yang ini harga 5.000. 5.000. Ya. Kalau ini yang kecil 5.000. Iya. Betul. Biasanya mangkal di mana, Bu? Kalau di sini di CFD Alun-Alun. Di Alun-Alun. Ini khusus untuk hari Minggu aja. Oh, hari Minggu. CFD ya. Kalau setiap hari kita ada di lapak Kampung Baru 1 samping makam. Oh, gitu. Kampung Tenda Kampung Hijau. Iya, Kampung Baru. Kampung Baru 1. Dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Kalau di Kampung Baru kita dari jam 6 pagi sampai jam 11. Iya. Ini produksi ibu pribadi ya. Pribadi. Yang bikin ibu ya? Iya. Hmm. Sendiri. Sendiri ibu ya? Iya. Udah lama jualan ini? Dari tahun 2015. Oh, alhamdulillah ya. Berarti udah rasanya juga udah beda ya? Boleh. Dari tahun 2015. Betul. 2015. Boleh. Campur, Neng. Campur. Ini kita bubur singkong. Ini singkong. Bubur singkong. Tadi bawahnya penuh, Bu. Bawahnya penuh. Berapa porsi, Bu? Kalau hari Minggu itu alhamdulillah bisa nyampe 200 porsian, iya. 200 porsi. Iya. Ada yang 5.000 juga ya. Ada yang 5.000. Ada berapa varian ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Ya, biasanya ada nangkanya juga, ada cuma nangka kalau lagi musim ya, kalau musim sedang nggak ada, nggak ada. Kalau ini yang tiga ini sama, Bu ya? Sama. Kalau ini bubur putih. Yang ini bubur gula merah asli gula aren ya. Tapi sama dengan yang ini. Sama. Kalau yang ini rasanya manis. Oh, ini gurih. Manis. Yang ini manis. Ini manis. Oh, manis. Manis. Yang ini gurih. Yang ini juga gurih. Yang ini gurih. Yang ini suji pandan. Ini pandan ya. Pandan suji. Suji. Asli. Kalau yang ini? Kalau yang ini manis. Ini biji salak dari ubi. Salak dari ubi. Ya. Dari ubi. Ini sagu mutiara. Mutiaranya. Ketan hitam. Ketan hitam. Sama bubur singkong. Iya. Ini menerima pesanan juga, Bu ya. Menerima ya, pesanan. Hajatan ya, Bu ya. Iya. Suka kantor juga, ya? Kantor juga kalau ada acara dan kegiatan biasanya suka pesan juga. Kalau di acara CFD hari Minggu, Bu ya? Iya. Dari jam berapa tuh, Bu? Hari Minggu dari jam 6 pagi sampai jam 10 ya? Jam 10. Iya. Kalau jam 11 masih kurang. Berarti udah habis ya? Jam 11 alhamdulillah udah habis. Masih kurang berapa? Satu.
kerjaan ibu sendiri, Bu? Iya. Kalau hari Minggu gini kita buka dua cabang, Kak. Mm-hmm. Satunya di depan kantor koperasi. Iya. Mangga, Neng. 10.000? Boleh. Bikin satu campur? Boleh. Hah? Tumben masih ada, Bu. Ya? Tumben ya. Ini jam berapa? Biasanya sudah habis. Jam 8 udah bilang tumben, berarti jam 7 biasanya udah habis ya. Iya, enggak, jam 8 lah. Iya. Makasih. Nuhun, Neng. Nah, ini teman-teman yang penasaran dengan bubur rumahnya Bu Fitri, boleh mampir di mana, Bu? Catatan kantor di Kampung Baru 1. Samping makam. Makam pahla, bukan makam Kampung Baru, pemakaman Kampung Baru. Iya. Tiap jam 6 pagi sampai jam 11. Udah. Pastikin. Nah, itu santan gulanya udah yang. Kalau yang dekat-dekat berarti pesan bisa diantar, Bu. Bisa. Ada juga di Gojek. GoFood. Ya. Kok Gojek sih? GoFood. Apa namanya? Nama GoFood. Dapur Bubur Sapar Umah. Sapar Umah. Iya. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Mampir ya. Jangan